dibelikan motor oleh pacar, gadis ini malah selingkuh. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang pria tengah meluapkan emosinya dengan mengunboxing motor. Video berdurasi 15 detik tersebut diunggah oleh akun Instagram @andreli_48 pada Rabu 31 Mei 2023. Usut punya usut, pria tersebut emosi lantaran sang kekasih tengah bermain hati dengan pria lain. Tak hanya itu, emosi pria itu makin menjadi-jadi lantaran dirinya sudah membelikan motor untuk kekasihnya namun dipakai untuk selingkuh. Dikasih motor, malah buat selingkuh doang, tulis dalam postingan itu. Diketahui motor tersebut berjenis motor skuter Matic merek Yamaha NMAX. Harga motor tersebut ditaksir puluhan juta rupiah. Usai video tersebut viral, beragam warganet memberikan berbagai komentar. Beberapa warganet menyayangkan aksi yang dilakukan oleh pria tersebut. Beberapa warganet lainnya juga mengatakan jika motor tersebut lebih baik dijual saja agar pria tersebut tetap untung.